Dapat adakan majlis ilmu kita, maka kita buka majlis kita dengan sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Malam ini munasabah dengan kita berada di bawah naungan gerhana bulan, maka lebih baiknya kita mari baca hadis-hadis Nabi bersakut paut dengan gerhana bulan. InsyaAllah ta'ala kita akan beramal mengikut apa yang kita belajar, insyaAllah. Malam ini mauduk khoh lah pada malam ini. Alhamdulillah. Balik ulama kita ada tulis dalam kitab-kitab fiqh. Saya ambil pada malam ini, satunya kitab fiqh sunnah, yang keduanya kitab sahih fiqh sunnah. Kita mai dengar apa kah yang mai royak ha bersakut paut dengan semaya gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Kerana hari ini kita tak ada amal mana lah, lama-lama sekali. Sebab itulah kita nak baca kogi tengoklah mana huraian daripada ulama kita. Pertama kalinya dia royak kata solatul kusuf, semaya kusuf ni ialah semaya gerhana matahari dan gerhana bulan. Tu panggil kusuf bahasa Arab, kahsin wa al-kusuf, katanya. Jadi takrif dengan bahasa Arab pula dia katanya, iaitu hilang cahaya salah satu daripada dua cahaya tadi. Itu mana gerhana tu? Gerhana tu mana hilang cahaya matahari dan juga hilang cahaya bulan saat itu. Kadang-kadang hilang semua, kadang-kadang hilang sebahagian, atau setengah. Kadang-kadang berubah hingga siapa warna hitam kata. Dia katanya. Itulah takrif khusuf hak kita duk tengok dengan mata kepala kita sendiri. Hak cerah tu jadi gelap. Kadang-kadang gelap semuti tu siapa tangguh hitam. Kadang-kadang gelap setengah, dia katanya. Maka di sinilah apakah kata ulama kita terhadap semaya khusuf ni, dia katanya. Kita mari dengar sikit, kita nak baca sikit sebab kita pun tak ada amal sangat. Dia katanya dalam kitab fiqh sunnah ni, dia katanya dalam bab solatul kusuf, ittafaqal ulama'u ala anna solatul kusufi sunnatun muakkadatun fi haqqir rijali wan nisa. Maksud dia sininya, kata sepakat lah daripada alim ulama' tentang masalah semaya gerhana matahari baik, gerhana bulan baik, ia panggil sunat yang dikuatkan. Dekat-dekat dengan wajib lah maksudnya. Pada hak lelaki dan juga perempuan. Jadi orang lelaki-lelaki pun diperintah supaya secara sunat muakkad juga. Lepas tu balik perempuan pun sebut tu juga. Wa annal afdala an tusalla fi jama'ah wa in kanatil jama'atu laysat syartan fiha wa yunada laha as-salatu jami'ah. Dan bahawa so yang afdalnya, nak ayat atau sesungguhnya hak afdalnya bahawa disembahyangkan pada jamaah. Hak afdalnya kita sembahyang jemaah lah yang katanya. Walaupun jamaah tu bukanlah syarat bagi soh sembahyang gerhana matahari gerhana bulan dak. Nak ayat katanya hak afdalnya sembahyang jemaah, dia katanya. Dan diserukan baginya mana diroyak cara panggil untuk manusia mari nak semayang gerhana matahari baik ataupun nak panggil hok mari gerhana bulan baik, dia kata sininya as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah mai semayang secara perhimpunan. Panggillah. Marilah kita pakat mari semayang secara berjamaah. Marilah kita pakat semayang secara berjamaah. Tak ada guna bedaklah. Tak ada guna azan ada. Tak ada guna komak pedak lah.
Ha, tu cara semayanya. Ha, tu sebagaimana dari segi hukumnya, banyak ulama kata tak ada siapa tanggung wajib lah, tapi ada juga dari satu tu sore dua tu kata wajibnya semaya gano matahari gano bulan ni. Tapi nak ayat kata hok banyak pakak kata sunat muakkadah. Di sini dia kata lagi nya wal jumhur min al ulama ala annaha rak'atan fi kulli rak'atin ruku'an. Jadi ramai daripada para ulama boleh kata kalau lah nak subuh kita nak kecek betul muzahak ulama fiqh ke, tiga muzahak yang terbesar termasuk muzahak Imam Malik, dan yang keduanya muzahak Imam Asy-Syafi'i, dan yang tiganya muzahak Imam Ahmad, mengatakan semaya gerhana matahari ataupun gerhana bulan ni adalah dua rakaat. Pada tiap-tiap rakaat tu dua rakaat. Itulah tempat perbezaannya. Jadi mana kata semaya seperti biasa juga, cuma begitu rokok tu kita bangun daripada rokok tu baca Fatihah pula, lepas tu baca ayat pula, lepas tu rokok pula. Dari sekaat tu dua kali diri, dua kali baca, dua kali rokok. Itulah tempat beza, tambah sikit lah mana rokok dua kali, baca pun dua kali. Itu hak ramah daripada para ulama. Tapi ada juga sebahagian Imam Abu Hanifah ni dia faham kata seperti biasa lah. Mengikut faham dia, ilmu dia ni, dia nak seperti semaya sunat biasa. Artinya tak ada, seperti biasa lah, tak ada kata dua rokok, dua kali baca tak lah. Tapi hak paling ramainya hak kita sebut tadi. Dan beralasannya mengikut riwayat di sini dia katanya An Aisyah taqalat khusifat syamsu fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah diriwayat kata pernah berlakunya gerhana. Hak pernah berlakunya gerhana matahari pada hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun keluarlah dia katanya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjid. Nabi pun tubik pergi masuk masjid. Itu dia. Fa qama fa kabbara. Nabi pun bangun di Nabi takbir wasaffan nasa dan mesah ia akan para sahabat di belakangnya. Faqtara qira'atan tawilah. Nabi pun baca bacaannya panjang. Ini ayat upo semaya tadi ni, baca panjang. Summa kabbara fa raka'a. Lepas tu Nabi pun takbir. Nabi pun rukuk, ruku'an tawilah. Rukuk juga panjang. Ayat Nabi rukuk juga panjang. Huwa adna min al-qira'atil ula, dekat-dekat dengan baca eh hok ya baca ka pertama tu lah. Summa rafa'a ra'sahu. Lalu tu Nabi pak akak kepala yang pada rokok. Faqala sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nabi pun kata hok tu. Lepas tu summa qama faqtara qira'atan tawilah. Nabi pun baca pula. Baca pula akan sebagai bacaan yang panjang. Hiya adna minal qira'atil ula. Hapih-hapihlah supaya baca yang pertama tadi. Dia katanya. Lepas tu barulah klik semaya biasa. Summa kabbara faraka'a ruku'an huwa adna minal ruku'il awal. Lepas tu gilah pada rokok. Sudah rokok tu Nabi kata pula sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Summa sajada. Kemudian Nabi sujud. Summa fa'ala fi raka'atil ukhra misla zalik. Kemudian Nabi pun buatlah pada rakaat yang lain pula. Berarti rakaat yang kedua itulah. Itu dia. Misla zalika. Seperti demikian itu. Supo dengan rakaat pertama tadi. Itu maknanya. Itu adalah dia katanya. Hak maksud di sininya hingga sepenuhlah semaya Nabi saat itu. Wan jalati syamsu qabla an yansarifa. Apa tu? Habis cahaya matahari itu belum bersudah Nabi itu. Summa qama fa khataba. Pada Nabi semaya itu Nabi bangun berdiri. Fa khataba, maka Nabi pun bacalah khutbah dia katanya. Bacalah berkhutbah
Nabi pun berkhutbah. Katanya fa asna 'ala Allah bima huwa ahluh. Ha, Nabi pun puji terhadap Allah Taala. Summa qal, kemudian Nabi berkata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wa jal. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat, dua ketandaan yang besar daripada ayat Allah Subhanahu wa Taala. La yang khasifani li mauti ahadin. Tidak hilanglah cahaya keduanya bagi mati seseorang. Wala li hayatih, dan tidak bagi hidup seseorang. Fa iza ra'aitumuha, apabila melihat akannya, fafza'u ila salah, maka segeralah kamu kepada sembahyang. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini muwayak oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Anu ayat kata hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tentang masalah semaya tak ni. Maka di sini ada seorang ulama kita beri huraian sikit. Dia katanya istadalla Syafi'i bihadza ala anna al-khutbata min syuruti shalah. Ah, balik Imam Syafi'i ni ya beralasan kata dengan hadis ni. Jadi berkhutbah ni adalah setengah daripada syarat semaya jugalah. Nak semaya gahnu matahari dan bulan ni kena ada khutbah katik di atas. Sebab Nabi baca khutbah walaupun tak panjang. Nabi baca khutbah selepas ada semaya tu. Seperti setubuh raya lah. Itu maksudnya. Wa qala Abu Hanifah wa Malik la khutbata fi salatil kusuf. Abu Hanifah juga Imam Malik tidak ada khutbah pada semaya kusuf je katanya. Tu. Wa innama khutab ar-rasul liyarudda ala man za'ama anna syamsa kasafat bisabab mauti Ibrahim. Jadi nak ayat kata balik Imam Abu Hanifah Imam Malik ni qada semaya sajalah dia kata, khutbah tak ada. Jadi hak Nabi bangun baca khutbah sikit tu nak tolak hak manusia, sahabat-sahabat dia pada masa tu sengko katanya sebab mati anak Nabi Ibrahim ni mana matahari gerhana. Ha, tu dia. Jadi nak ayat tu sebab itulah Nabi tu bangun baca khutbah kata dak, bukan sabit kata mati orang tu hidup orang tu dak. Ha, kerana itu adalah ayat daripada ketanda Allah Subhanahu wa taala. Perubahan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ha, tu hak sungguhnya gitulah maksudnya. Ha, jadi jelaslah bagi kita sini bersakut paut dengan cara semaya Nabi tu gitulah. Agaknya panjang, walaupun kita tidak begitu panjang pun kita amal lah kepada mana kita boleh amal je panggil. Tu makna katanya. Jadi tubik hukum daripada seorang ulama kita katakan tentang masalah ni. Kata laginya wa hadza mazhabu Malikin wa Syafi'i wa Ahmad wa zahaba Abu Hanifah ila anna salatul kusuf raq'atan ala hayati salatil id wal jumuah. Ha tu. Jadi hak kecek mudah-mudah kata seperti kita sebut tadi lah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, dalam satu rakaat tu dua rakaat, ada dua bacaan. Adapun Abu Hanifah dia katanya dua rakaat seperti semaya raya dan juga serupa dengan semaya jumaat. Ha tu tak apalah alasan dia. Paling kurangnya kalau kita nak buat sepatu pun mana boleh jugalah maksudnya. Dia katanya. Dan dia sebut mari pula di sini. Dia kata waktunya ketika lahirlah nampak hilang cahaya dia saat itu. Tak ada kira matahari mulai baik. Itulah masuk waktu dia, dia katanya. Habis waktu kot, mana habis cahaya itulah. Dan disunatkan takbir dan berdoa dan bersedekah dan istighfar. Nak ayat atau pada masa berlaku malam ni lah. Pada malam ni juga ialah masa berlakunya gerhana bulan, gerhana matahari ni. Jadi mari ulama royak katanya
siapa berita daripada Nabi, mai royak kata suruh ada banyak takbir, berdoa, sedekah, istighfar. Ha, kerana di akhir hadis tadi dia katanya fa iza raaitum zalika fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaku wa sallu. Ada hadis hak royak mari daripada Aisyah. Hadis ni sahih daripada Imam Bukhari dan Muslim. Sebut mari katanya fad'ullaha, supaya kita banyak berdoa pada Allah pada malam ni, masa gano matahari dan gano bulan ni. Lepas tu wakabiru, banyak takbir, sebut Allah Akbar. Watasaddaku, banyak kita amal sedekah. Wasallu, lepas tu kita semaya lah. Kita rasa masa ada lagi, waktu tak habis lagi, kita boleh semaya. Lepas pada jemaah dah pun kita nak semaya, sama secara kita pun boleh, dia katanya. Tu. Ini adalah jelas daripada ulama kita mai kecek bersakuk pauk dengan masalah semaya gerhana matahari dan bulan mengikut yang kita baca dalam sebuah kitab Rekor Sunnah tadi. Tu. Lepas tu pula mari kecek kau sikit. Ada dalam kitab hak kita bagi bersama ni, dalam kitab Sahih Rekor Sunnah dia kecek peralu sikit khas untuk gerhana bulan. Hasan ni umum kita kecek gerhana bulan matahari, cara buat semaya itulah itulah. Dan dalam kitab Sahih Rekor Sunnah ni yang mai kecek halus sikit, dia katanya waqtalafu fi hukmi solah li khusufil qamar ala qaulain. Jadi ulama kita mai dak selisih tentang masalah semaya gerhana bulan ni, tubik dua pendapat juga. Itu dia. Khilaf daripada ulama ni tak lagi tak lepas lah kita. Tu. Jadi nak oyak kata semaya gerhana bulan iaitu pada malam ni dah lah. Tubik dua pendapat. Al-awwalu, pendapat yang pertama, dia katanya annaha sunnatun muakkadah wa tusalla jama'ah ka salati kusufi syamsi wa huwa mazhabu Syafi'i wa Ahmad. Dia kata huwa mazhabu Syafi'i wa Ahmad wa Dawud wa Ibn Hazmin. Nak oyak katanya pendapat yang pertama ni, wi hukum kata semaya gerhana bulan ni juga sunat yang dikuatkan. Lagi pula di semaya secara berjamaah. Supo semaya gerhana matahari. Jadi buku semaya gerhana matahari ni tak ada selisih daripada kalangan ulama, pakat setuju semula suaranya afdal semaya jamaah. Kerana ia waktu ni waktu siang hari, waktu cerah. Waktu ada kemudahan lah, kalau masa dulu kak. Masa dulu kak malam kak susah lah gelap. Tu. Jadi nak oyak kata dalam mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, dia katanya semaya gerhana bulan ni juga ialah secara jamaah tu adalah diperintahkan. Tu maknanya. Baik. Kemudian dia pula hak berlakunya tadilah. Berlaku sebagaimana Nabi kita sendirinya jamaah, dia katanya pada masa Nabi itu hak berlakunya ialah gerhana matahari. Lepas tu kira supo lah, mana gerhana bulan pun supo, mana gitulah. Dia katanya pakai kira kata sunat jemaah juga. Manakala pendapat yang kedua pula, jadi dua sama dua lah. Pendapat yang kedua ni annaha la tusalla jamaah wa ya sunnah kan nawafil min ghairi ziyadah fi ruku'. Manakala pendapat yang kedua ni ialah pendapat dia katanya wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Malik. Pendapat yang kedua ni bahawasanya semaya gerhana bulan ni tidak secara jamaah. Dia katanya tak ada sunat semaya jemaah dak lah, pakat semaya masing-masing lah. Dan ia juga sunat seperti sunat-sunat biasa lah, sunat biasa. Dia katanya
Ha, jadi pendapat yang kedua ni makna kata kalaulah gerhana matahari, ha, kata sepakat sunat secara berjamaah. Ha, tu dia. Hukum dia tu sunat muakkadah. Lagi pula sunat pun yang kedua pula sunat semaya secara jamaah, kata sepakat. Kalaulah semaya itu gerhana matahari. Manakala mari masalah yang kedua ni, gerhana bulan ni tubik selisih di antara pak tu 2:2. Ha, muzahab pekoh yang terbesar hok pak muzahab tu. Hok masyhur lah. Ha, muzahab tu banyak lagi. Jadi hok dang 2-3 pak muzahab ni jadi tubik 2:2 jugaklah. Ha, tu dia. Tapi hok paling tua gak duk situlah Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tu, kalau kira dari segi ilmu gak dia paling tua lah. Tapi dia wih hukum katanya semaya kalau gerhana bulan ni tak ada sunat jemaah, iaitu masing-masing pakat semaya lah. Ha, seperti sunat biasa dia kata. Alasan dia nya li wujudil masyaqqah fil laili ghaliba dunan nahari. Alasan pertama dia katanya kerana ada kesusahan pada waktu malam goliknya. Ha, tidak seperti siang hari lah. Kalau siang hari itu dia kata tak ada susahan lah. Ha, malam ni susah. Bebis lagi jamai dulu kak. Gelak ngerti lah, tak ada berita mana. Ha, kau dah tercuh pi gitu ya. Ha, tu dia katanya. Tengok daripada alasan dia. Wali annahu lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallaha jama'ah ma anna kusufal qamari kana aksar. Ha, dia katanya. Alasan yang kedua dia katanya tak ada data secara jelas daripada Nabi, kata Nabi semaya jamaah tentang gerhana bulan, sedangkan masa berlakunya banyak kali dia kata. Ha, itu alasan dia. Ha, jadi alasan muzahab Abu Hanifah Imam Malik ni, ha, dia nak semaya masing-masing. Ha, dia katanya kalulah hok gerhana bulan. Ha, itu maknanya. Ha, jadi hok kita dengar pendapat yang kedua, nasbah umur lah, sebuah umur kak. Kita kira tak Abu Hanifah dengan Imam Malik ni, kita tak jari tua. Hok pertama. Hok mai kumpulan yang kedua ni, ialah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Lah mana pun, alas sedianya, tak ada beza di antara semaya gerhana bulan dengan gerhana matahari. Ha, sungguh pun Nabi semaya jamaah gerhana matahari, ha, maka gerhana bulan pun kira sepatu jugalah. Dia kata disunatkan jamaah jugalah, dia katanya. Tak ada bezalah dua tunya. Ha, tu nak ayat kata, kau ni adalah persisih yang ulama tentang masalah semaya gerhana bulan. Ha, mana kena sikit lah, orang panggil 50-50 lah. Kau pak muzahak tu 2:2. Ha, kita amah mana-mana tu, ha, boleh. Ha, tu dia. Lebih lagi kita tak biasa amal ni, kalau kita buat cara amal tu, ha, comel juga. Ha, kalau kita nak buat cara peribadi pun, ha, tak ada apa jugalah. Ha, nak ayat kata balik ulama kita mari kecek cukup-cukup dengan sama-sama beralasan, dia panggil sama-sama ada alasan. Tapi tu kita yang kita baca ni, dia pun setuju pendapat yang mengatakan jamaah. Tuan kita sahih ke sunnah, dia katanya kultu wal awalu arjah, pendapat yang pertama lah lebih kuat, dia katanya. Pakar kata alasannya Nabi suruh semaya, pas Nabi tak ada beza tak antara gerhana matahari gerhana bulan tu, suruh pakar semaya. Tu dia, walaupun hak berlaku tahdiri Nabi tu, dia katanya hak semaya gerhana matahari ya secara jamaah. Tapi pakar kira gitulah. Tu dia panggil kata hak balik ulama kita tu duk selisih, dan dua ni boleh kita amal. Tu maknanya. Habis waktu dia nya, waktu dia tu mula daripada napuk hilang cahaya gerhana matahari dan gerhana bulan saat itu. Mula situ masuk waktu dia. Di situlah suruh kita berdoa pada Allah Taala, selamat kita, selamat makhluk Allah Taala. Kita semaya juga kereta kita semaya, kita nak berzikir. Waktu dia ni tidak tahu siapa tanggung mana, tengok cahaya lah dia katanya. Lupuk habis waktunya ialah kita boleh semaya tu habis waktu dia ni apabila dia katanya habis dua tu. Tu makna kata
lahirlah cahaya dia orang itu. Ha tu hak bersakut ter dengan waktu dia. Habis kat tu. Kemudian pula balik ulama kita menekan cik khuh tentang masalah lain pada semuanya itu gapo hati. Dia katanya. Hari ini cara umum dia katanya perkara yang disunatkan bagi mereka yang lahir, yang napuk tentang masalah gana matahari, gana bulan sana itu ialah mengikut pada hadis Nabi tadi. Bermulanya dia katanya al-iksar minaz zikri wal istighfar. Usahalah lebih boleh banyak kita berzikir pada biasa, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak takbir, we ada amalan sedekah. Malam ni we ada amalan sedekah. Wasailil qurab. Lepas tu tak apalah. Hak mana hak betul pada kebajikan tu kira gilah. Ha sebut nah tahu te kak. Itulah mana hubungan kita dengan Allah Taala. Lepas tu hubungan kita dengan manusia. Hadis Nabi kata wasallu wa tasaddaku. Mungkin we ada semaya, lepas tu we ada amalan sedekah. Ha mudah sekali kan ni, sedekah mudah sekali tak payah. Ha tu dia katanya. Dan yang kedua pula hak kita hak patut benda yang nak sebut benda hak molek pada malam ini al khuruj li solah jamaah fil masjid. Ha tu keluar tu baik. Kita pakat semaya secara jamaah tu di masjid. Ha, sebut situ. Tak tahu kalau nak di mana tempat pun tak apalah. Ha tapi sore hak Nabi buat ni juga ialah berlaku di masjid. Ha, kita nak semaya di musolla mana pun tak apa. Kalau ada tak ada masjid, ada musolla pun tak apa juga. Ha, setengah-setengah tempat tu ya ada musolla, ya semaya musolla. Ha, tu maknanya. Ha, tu. Dan lagi pula dia katanya yang ketiga pula yakhruju li solah juga an-nisa. Ha, bukan kata asalnya orang tina tak ada suruh sangat dah. Tapi hak ni muka lama-lama sekali ni dia katanya keluar bagi untuk nak semaya gerhana saat itu ialah termasuk juga disunatkan juga bagi perempuan. Tu dia. Kerana katanya balik isteri Nabi dulu pun gitu jugalah. Tu dia Asma anak tina Abu Bakar pun pergi berjumpa dengan Aisyah. Lalu tu pakak semaya lah. Mana gitu. Pakak pergi semaya secara jamaah juga. Tu. Dia katanya film masjid. Pakak pergi masjid juga pada masa tu. Tu biasanya tak ada gemar sangat lah. Tapi hari ini dengan sebab lama sekali ni disunat juga bagi perempuan tu keluar untuk pergi semaya gerhana. Atau amalan hak yoyak sana itu. Dan yang keempat pula dia katanya an-nida' lis-solah. Seperti kita sebut dah tadi. Panggil semaya tu as-solatu jami'ah ataupun as-solatu jami'ah. Pakat mari semaya jumu'ah wey. Pakat mari semaya jumu'ah wey. Min ghairi azanin wala iqamah. Tak ada. Peretoh suruh bayar padak, komak padak. Ini ibadat. Kalau kita nak kiyah tu. Apa ni kita nak bayar. Nak beri demo pakat dengar belakang. Itu dia panggil katanya bab ibadat ni pakai gitulah. Nabi tak ada ban, Nabi tak ada komat, kita pun turut itulah. Tu save dia di kita tu dah main rekod. Kerana hadis ni pernah berlaku pada masa Nabi sendiri dan Nabi sendiri pun panggil dengan lafaznya as-salatu jami'ah ataupun datang riwayat hadis sahih Imam Bukhari katanya inna-salata jami'ah. Sungguhnya semaya ni adalah semaya secara jamaah secara berhimpun. Itu maknanya. Saya sebut benda yang penting-penting. Dan yang kelima tadi seperti kita sebut dah dulu ialah selisih juga ulama sikit sebanyak tentang masalah al-khutbatu ba'da solah. We ada ketubuh sikit selepas ada semaya itu. Maknanya sunat juga dibaca ketubuh selepas ada semaya kan itu. Bandingnya supaya ketubuh semaya raya kita lah. Ketubuh semaya raya baktinya lepas pada semaya itu ada khutbah. Tu. Ini nawaya katanya dia sebut sini adalah lima perkara
benda-benda yang disunat bagi kita saat itu. Walaupun kita tak ingat sosok pun, kita jelas pertamanya perintah kita hubungi dengan Allah Ta'ala, iaitu zikir, istighfar, takbir, dan hubungi kita dengan manusia, iaitu amalan sedekah. Itu hak pertama. Yang keduanya, so kita pakat tubik pergi jemaah di masjid. Yang ketiga, ayat kata orang Tino pun sunat juga dia tubik pergi semayang di masjid. Yang keempat pula, waktu semayang nak panggil semayang itu gunalah as-salat jami'ah. Tak boleh guna dengan bel, tak boleh guna dengan komat. Nabi tak ada ajar lah tu. Dan yang kelima, ada ketubuh yang katanya. Kalau saya ketubuh pun tak apalah. Itu dia. Cuma ada sikit lebih molek. Karena Nabi bangun, kecek, koyak. Cuma ulama pahal lah. Dia mahu ni pahal kata, Nabi ketubuh. Dia mahu kata, Nabi nasihat koyak. Hak dia mahu silap pahal tu. Katanya buku grano tu dengan sebab anak Nabi mati. Sebab tu grano sampai kebulai. Itu nak ayat katanya. Sisih setiap masalah cara kefiat tadi dia panggilnya. Ini hok bersakut teh dengan balik ulama kecik tentang masalah ni. Dan dia oyak sini seperti juga semuanya seperti biasa kita lah. Kita terkebir, kita baca doa iftitah, kita auzubillah, kita baca fatihah. Kita baca surah. Bila orang ingat banyak surah, dia baca banyak lah. Lepas tu rokok. Yang keduanya kita rokok panjang. Tu rupa dia. Rupa semaya tu lah. Sifat semaya tu. Pahala tu bangun daripada rokok tu. Kita kata sebuah tu sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Lepas tu baca fatihah pula. Lepas tu baca surah pula. Lebih kurang sikit pada dulu tu. Kalau dulu baca 10 minit, hari ni 8 minit, mana gitu. Tu maknanya. Tu tangga yang keempat. Tangga pertama, mula-mula terkebir, biasa, baca fatihah. Terkebir, berdoa doa iftitah, auzubillah, baca fatihah, baca surah. Yang kedua, rokok. Yang ketiga, bangun pada rokok. Lepas tu bangun rokok, tak ada sujud. Yang keempat, baca fatihah pula. Lepas tu baca surah. Yang kelima tu baru rokok. Tu dia. Yang kelima tu rokok. Dia panggil. Rokok. Sepuluh rokok semaya kita tu lah. Tu dia. Lepas tu bangun daripada rokok. Klik seperti semaya biasa. Baca. Sami Allah. Lepas tu sujud. Tu dia. Sujud. Duk semaya seperti biasa. Kemudian klik kat ayat kedua pun. Supaya tu juga lah kita buat. Supaya yang pertama tadi. Tu cara dia. Dan lagi pula. Balik. Ulama kita. Mari duk kira di segi. Baca air pula. Di segi baca air pula ni ikut mana pula. Dia katanya. Adakah dideraskan dengan bacaan padanya. Ataupun. Disir di kohor. Baca air adalah mana nak derah ke nak kohor ke kok mana tu. Di sini dia katanya balik ulama kita pun mari duk selisih sikit tentang masalah baca air tak ni tu. Tu biasanya kalau kita duk semaya biasa ni juga kalau hok malas tak apalah baca derah. Tengah hari baca kohor. Tapi hok ni lah mana ni? Sakut pak dengan masalah ni dia katanya. Dia kata sini nya as-sunnah tu sunnah Nabi nya an yujhara bil qiraah fi salatih. Jadi mengikut hak sunnah gak baca derahlah. Kita baca derahlah. Semayan ni dia katanya. Baca derah. Mengikut bibar apa imam. Pakak katanya sunnahnya baca derah bukan baca qohor dak. Mak tak ada hiralah sama ada malai tengah hari pun serupa. Tu makna kat mananya. Jadi dia selisih juga sini ni. Kalau kata baca derah tu punya. Dia kata sebut ni Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Abu Hanifah. Dia kata derah. Derah berlaku. Tu maknanya. Pendapat yang kedua pula. Tidak dibaca derah. Melainkan pada gerhana bulan saja. Ni jadi pendapat yang kedua ni.
banyak orang tak guna mana lah. Termasuk Imam Syafi'i pun duduk dalam pendapat yang kedua ni. Mengatakan tidak diderah mereka pada semayah malam. Semayah gana bulan tu derah. Semayah gana matahari tu tak ada derah, dia kata. Tapi buat didapati ulama dapat buat kajian yang berlaku pada masa Nabi juga. Katanya semayah matahari itu adalah sunnahnya. Nabi pun baca cara derah juga, bukan baca kohodok lah. Itu maknanya. Itulah lebih kurang sebagai kita dapat dengar rekasnya tentang masalah amalan semasa yang kita akan beramal ni. Maka kita harap kata apa yang kita dengar tadi supaya dapat peringatan pada kita dan dapat boleh kita amal bersama. Bila berlaku kok bebas bagi kita, pasal tak ada nak pergi jemaah, tak apa. Kita semayah rumah cara kita, suruh ahli kita pakai semayah. Kerana hak ni bukan kata setahun sekali tak. Tak tahu tu apa tahun nak jumpa benda-benda ni. Itu dia. Apa hubungi kita dengan Allah dan hubungi kita dengan manusia, iaitu amalan sedekah. Itulah lebih kurang untuk rekasa kita pada malam ni. Sekiranya salah silap sama kita istighfar, dan insyaAllah kita akan beramal apa yang kita belajar pada malam ni. InsyaAllah deh. Cukup sekarang ini dulu pada malam ni. Akhir kata, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kerana kecek sikit. Oh ya. Apa dah? Lepas tu? Maya buku apa nak maya? Maya pasya, insyaAllah deh. Tu terima kasih atas maya pasya lagi kita. Maya gana matahari. Lepas tu terima kasih tertulah pilih-pilih tadi. Untuk email tu orang okay, baca ayat Al-Quran sedap-sedap sikit. Boleh panjang sikit tak boleh, jangan panjang sangat. Baik, insyaAllah. Baik, subhanakallah bihamdik, syukur la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh itu. Ya. Dah. Itu tak timer dah. Timer. Pare tu timer ni memang ada. Mai dah. Mai lu. Timer sama ada. Pandak-pandak tak apa, takut api hasil ni. Timer kita dah. Takut api hasil. Demo oyak kata pukul 10 lebih dia, pukul 8 lebih ni. Awal. Tak apa, baca pandak dia masa sikit dah. Baca biasa tak apa. Thank you.
سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin la tarawunna al-jahima thumma la tarawunna 'ayna al-yaqin thumma la tus'alunna yawma idhin 'anna الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa dan kita sama-sama nak kita pijak kepada Allah Subhanahu wa taala semua dan marilah kita akan pijak kepada Allah Subhanahu wa taala itulah bagi kata Allah yang terkuat. Saudara kaum muslimin hadirin semua, alhamdulillah kita berada di
Pakcik Raja, dan dengan diri Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin, pada diri Gano, bagi Gano bila yang masa kita panggil kita, ini noya atau satu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, jalan kita semua diatur lakukan sama ada kita.